kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya terus jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia, punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis.